Jawa Pongki. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel di Solo Channel Longkatro. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah hampir satu minggu konten Bang Samson itu berkutat mengenai pameran nasional di Kabupaten Wonosobo, dan di mana kita disuguhkan oleh bonce-bonce yang berkelas dari kelas prospek, kelas pratama, madya, dan utama. Dan untuk kali ini kita kembali ke kebon dan memprogram seperti ini. Jadi bahan bonce sancang ini pertama kali Bang Samson punya sancang ini, jadikan indukan, sekarang jadi banyak sampai ribuan. Ini 4 tahun yang lalu, dan sekarang akan kita program setelah kita bongkar groundnya dan kita semprot pakai air, nampak akarnya bagus seperti ini. Dan dengan seperti ini, kita akan membuat dengan aliran surrealis lah. Jadi tetap dengan style ekspresi, nanti sini ada mahkota kemudian menjuntai ke sini. Karena sesuai dengan karakter dan gerak dasar dari pohon sancang ini. Oke, tanpa buang waktu lama, langsung kita sikat untuk video kali ini. Cekidong. Kita akan memilih akarnya dulu sahabat-sahabat semuanya. Jadi untuk menyuplai makanan atau kehidupan pohon ini, kita pakai yang ini dulu, yang di atas ini. Bisa kita potong kalau setelah kita hidup. Untuk yang di bawah kita habisin semua dan kita kasih katakan nanti. Jadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya, yang untuk menopang kehidupan dari pohon ini setelah banyak akar yang saya potong. Itu ada 1, 2, 3, 4. Karena untuk menyuplai dan seperti ini untuk nanti arah ke sini. Dan ini untuk melanjutkan. Dan kita tunggu tunas yang di sini nanti menjuntai ke bawah. Thank you.
Oke, demikian tadi sahabat-sahabat semuanya sebuah Bang Samson mengenai bagaimana kita memprogram akar untuk bahan bonsai sancang ini, ya insya Allah itu untuk ke depan itu dengan aliran surrealis, kemudian gayanya itu ketemu gaya ekspresi. Oke, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini sahabat-sahabat semuanya, dan saya rasa ke depannya mudah-mudahan bisa lebih bagus lah. Saya rasa itu dulu sahabat-sahabat semuanya, kurang lebih ya Bang Samson minta maaf. Bila itu berkualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, bye.